bikin ilfil nggak sih jadinya kalau diajak makan kayak gitu? Kayak freak gitu nggak sih? Iya. Terus videonya terlalu lama, jadi kayak bosan. Terus orang juga nggak ngeh itu iklan apa. Iya. Hai, kembali lagi sama gue Gendis Kaya Putri. Gue Diva Juliana. Sekarang kita mau ngomentarin tentang iklan Pons. Iya. Ayo kita lihat dulu ya videonya. Gue rasa kucing bisa mengajarkan kita tentang hubungan. Tapi bikin ilfil nggak sih jadinya kalau diajak makan kayak gitu? Kayak freak gitu nggak sih? Iya, awkward juga kan jadinya. Karena gak ngerti juga apa maksudnya. Iya sih. Coba, sekarang menurut lo gimana iklannya? Kayak kurang etis gak sih? Masa lagi diajak dinner gitu makan, terus tiba-tiba ada yang muncul kayak gitu tanpa kita tahu gitu. Orang itu siapa sih? Ya kan? Udah. Terus kayak awkward aja gitu. Iya. Terus videonya terlalu lama, jadi kayak bosan. Terus orang juga nggak ngeh itu iklan apa. Iya. Terus mukanya nggak di zoom dari awal pas dia megang mukanya karena berminyak. Iya. Jadi kayak nggak tahu maksudnya apa gitu aja sih. Iya sih. Tapi bagus sebenarnya, cuman membosankan iklannya. Iya, apalagi kita juga nggak tahu kan kalau misalnya itu tuh iklan apa sebenarnya. Iya. Yaudah, sekian dulu review kita kali ini. Tunggu di video selanjutnya. Dadah.